Parvi Puri, adalah seorang aktor televisi India, yang lahir di Cindwara, Madhya Pradesh, India, pada tanggal 10 Juli tahun 1989. Ia juga berprofesi sebagai model, yang terkenal karena memainkan peran Abir dalam serial Phir Bhi Na Maane, Badtameez Dil, Mahir, dalam Nagin 3, dan Ragbir, dalam Bepanah Pyar. Berikut, profil dan sederet fakta menarik, seputar Parvi Puri. Keluarga dan pendidikan. Parvi Puri, lahir dalam keluarga Hindu Khatri, dari pasangan Vipin Puri dan Pami Puri. Ia memiliki kakak perempuan, bernama Ritvohra, alias Kweti Puri. Ayah Puri, meninggal pada Oktober tahun 2020, akibat serangan jantung. Puri memulai pendidikannya, di Maharishi Vidya Mandir Public School, Cindwara. Setelah beberapa tahun, keluarganya pindah ke Agra, Uttar Pradesh, di mana ia terdaftar di Sekolah Umum Rajendra Swarup. Parvi Puri, nama yang unik. Parvi Puri memiliki nama yang sangat unik, dan dalam banyak wawancara ia menyebutkan bahwa nama ini diberikan kepadanya oleh ibunya. Pearl, yang berarti mutiara. Ibunya memilih nama unik ini untuknya. Karir akting. Untuk menguasai kemampuan berakting dan lebih percaya diri, sebelum menjadi aktor, Parvi Puri belajar akting dari sekolah akting milik aktor senior Anupam Kher. Tak heran, kemampuan aktingnya tak diragukan lagi. Ia memulai debut aktingnya di televisi, lewat serial Dil Ki Nazar Se Khoobsurat pada tahun 2011. Dan hingga sekarang, ia telah membintangi tak kurang dari 9 judul serial televisi. Untuk diketahui, Puri terinspirasi untuk menjadi aktor, karena mantan pacarnya adalah penggemar Shah Rukh Khan. Ayah Parvi Puri, tidak senang dengan pilihan karirnya. Ayah Parvi Puri, Vipin Puri, tidak senang dengan keputusan karirnya. Ayahnya ingin ia bergabung dengan bisnis keluarga mereka, tetapi ibunya mendukung keputusannya untuk menjadi seorang aktor. Ayahnya tidak berbicara dengannya selama lebih dari 2 tahun. Namun, Parvi Puri tidak mengubah keputusannya, dan akhirnya sang ayah harus menerimanya. Kehidupan asmara. Aktor yang pernah tampil dalam beberapa video klip ini, menjalin hubungan selama 9 tahun, dengan seorang gadis dari Agra. Namun, pasangan ini putus, setelah ia meninggalkan rumah, untuk mengejar karir aktingnya. Pada tahun 2015, Puri dan aktris Asmita Sood, menjalin hubungan, dan berpisah pada tahun 2016. Selain itu, Puri juga pernah dirumorkan, menjalin asmara dengan aktris cantik Hiba Nawab dan Karisma Tana. Hingga saat ini, Puri masih melajang. Pria paling diinginkan. Pada tahun 2018, Puri menduduki peringkat pertama dalam Times of India, sebagai Most Desirable Man, atau pria paling diinginkan, di daftar televisi. Ia juga menduduki peringkat ke-26, dalam daftar, The 50 Most Desirable Men. Masih kurang. Puri juga menduduki peringkat ke-20, dalam daftar kepribadian TV 2019, oleh Biz Asia. Punya banyak hobi. Parvi Puri, adalah seorang vegetarian yang memiliki banyak hobi. Sebut saja menyanyi, membaca, menulis lagu, nge-gym, traveling, perjalanan jauh, menonton Netflix, mengoleksi parfum, sepatu, dan jam tangan, serta bermain harmonium dan snooker. Artis favorit. Seperti orang kebanyakan, Puri juga memiliki idola. Artis-artis favoritnya adalah Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Robert Downey Jr., Vidya Balan,
Deepika Padukone, dan Kangana Ranaut. Terjerat kasus pencabulan dan pemerkosaan. Pada tanggal 4 Juni tahun 2021, Puri ditangkap oleh polisi Mumbai, setelah pengaduan diajukan terhadapnya, dengan tuduhan, bahwa ia mencabuli dan memperkosa seorang gadis kecil, sekitar 2 tahun lalu. Pada tanggal 5 Juni, pengadilan Fasai mengirimnya ke tahanan pengadilan. Setelah jaminan ditolak pengadilan, akhirnya pada tanggal 15 Juni, pengadilan memberikan jaminan. Hingga saat ini, belum ada perkembangan terhadap kasus yang menimpa Pearlvy Puri. Namun, banyak sahabat dan rekan sesama artis, tidak percaya atas tuduhan terhadap Puri. Mereka terus mensupport sang aktor, untuk tetap sabar menghadapi semua ini. Nah, itu dia, profil dan fakta menarik, seputar Pearlvy Puri, pemeran Ragvir, dalam serial India populer Bepanah Pyar.